Hai, lihat teman-teman, kita sedang berada di gurun pasir. Ayo kita berburu harta karun teman-teman. Oke, sebelum itu kita cari keranjangnya dulu ya. Widih, di manakah keranjang? Wadidaw, keranjangnya sudah di sini teman-teman. Oke, kita lanjut berburu harta karun. Ayo kita mulai gali. Wow. Kita langsung mendapatkan jarum suntik. Wow, untuk menyuntik pasien yang sedang sakit teman-teman. Agar cepat sembuh ya. Mantul. Kita kumpulkan semua di keranjang. Widih, mantul. Ayo teman-teman, kita mulai gali. Wow, kita langsung melihat sesuatu lagi teman-teman. Wow, kita mendapatkan termometer infrared. Untuk mengecek suhu tubuh kita ya teman-teman. Wow, sangat bermanfaat. Ayo kita mulai gali. Widih. Kita langsung mendapatkan 2 buah alat dokter. Kita ambil satu persatu ya. Wadidaw, ini ada hand sanitizer. Untuk membersihkan tangan dari kuman dan bakteri yang sangat jahat teman-teman. Wow, sangat bermanfaat ya. Mari kita ambil yang ini. Ada masker medis. Kuping juga enak, nggak terlalu kencang. Karena karetnya mungkin karetnya agak bagus ya. Ini kualitasnya. Untuk melindungi mulut dan hidung kita ya. Dari serangan virus yang sangat berbahaya teman-teman. Wow, keren. Ayo kita berburu harta karun lagi teman-teman. Gali. Widih. Kita sudah mendapatkan 2 buah alat dokter lagi. Wih, ada termometer ketiak teman-teman. Untuk mengukur suhu tubuh kita ya. Kita tempelkan di ketiak kita. Mantul, mantap betul. Dan ini ada gunting perban. Kita membahas gunting. Yang pertama, gunting perban yang berujung sudut dengan ujung yang tumpul, digunakan untuk memotong perban. Untuk menggunting atau memotong perban teman-teman. Wow, sangat bermanfaat dan digunakan oleh Pak Dokter. Wadidaw, keren. Ayo kita mulai gali. Jangan sampai ada yang tertinggal teman-teman. Widih. Kita langsung melihat sesuatu. Ayo kita gali. Wih, mantul. Kita langsung mendapatkan kotak P3K. Untuk menyimpan obat-obatan kita ya. Wow, untuk persiapan. Keren. Kita mulai gali lagi teman. Widih. Kita langsung mendapatkan 2 buah alat dokter. Yang pertama, 3 buah obat kapsul teman-teman. Diminum pasien yang sedang sakit agar cepat sembuh ya. Keren. Dan ini ada baki bengkok. Yang terakhir ada bengkok. Digunakan untuk membuang kasa atau kapas yang sudah tidak digunakan. Untuk menyimpan kapas atau kasa yang sudah digunakan. Wow. Mantul. Keren. Widih. Kita sudah melihat sesuatu berwarna merah. Lalu kita gali. Wadidaw. Lihat teman-teman. Kita mendapatkan gigi. Wow, semoga gigi kita sehat selalu ya. Dan jangan sampai ompong. Widih. Ayo kita gali teman-teman. Mantul. Kita langsung mendapatkan 3 buah alat dokter gigi. Keren. Yang pertama, ada sikat gigi teman-teman. Sampai pada perlindungan terhadap rongga periodontis. Wih, untuk menyikat atau menggosok gigi agar bersih ya. Keren. Dan yang kedua, ada pencukil atau pembersih gigi teman-teman. Untuk membersihkan di sela-sela giginya. Wow, mantul. Mantap betul. Dan ini yang terakhir teman-teman. Ini ada cermin kecil.
untuk memeriksa apakah gigi kita sudah bersih atau belum. Wah, wah, wow, sangat bermanfaat ya alat dokter gigi ini. Keren, kita simpan dan kumpulkan semua teman-teman. Ayo kita berburu harta karun lagi. Widih, widih, wadidaw. Kita langsung mendapatkan lampu sorotnya Pak Dokter. Digunakan pada saat operasi ya teman-teman. Keren, sangat bermanfaat. Ayo kita, widih, langsung kita mendapatkan 2 buah alat dokter teman-teman. Wih, kita ambil satu persatu. Ada gunting capit alias gunting korentang teman-teman. Korentang, untuk mengambil alat di bak instrumen. Untuk menjapit atau mengambil sesuatu. Wow, sangat bermanfaat. Dan ini ada gunting jaringan teman-teman. Gunting jaringan, alat untuk memotong jaringan, misalnya jaringan yang sudah mati saat perawatan luka. Untuk memotong jaringan yang sudah tidak digunakan lagi. Keren, kita simpan dan kumpulkan semua ya. Lanjut kita berburu harta karunnya teman-teman. Wih, kita gali. Wow, kita sudah melihat sesuatu. Mantul, ini kita ambil juga teman-teman. Wadidaw, ada obat tablet. Diminum pasien yang sedang sakit ya teman-teman. Keren, dan ini ada vaksin virus teman-teman. Disuntikan ke tubuh kita ya, agar kebal dari serangan virus yang sangat berbahaya. Keren, kita lanjut berburu harta karunnya. Widih, widih, kita langsung mendapatkan pinset sirugris teman-teman. Pinset sirugris, jika ujungnya mempunyai gigi, digunakan untuk menjepit jaringan yang lebih kuat seperti otot, selaput otot, dan lain-lain. Wow, keren. Untuk mengambil atau menjepit sesuatu. Wow, 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 sangat bermanfaat ya. Lalu kita mulai berburu harta karun lagi. Gali, gali, widih, widih. Kita langsung mendapatkan mikroskop. Untuk melihat dan mengecek bakteri yang sangat kecil teman-teman. Wow, sangat canggih ya. Nah, teman-teman, kita sudah mendapatkan dan melihat sesuatu teman-teman. Ayo kita gali. Wadidaw, kita mendapatkan infusan. Untuk menginfus pasien yang sedang dirawat di rumah sakit. Keren, kita simpan dulu ya. Lanjut kita berburu harta karunnya. Wadidaw, keren teman-teman. Kita langsung mendapatkan kacamatanya Bu Suster. Melindungi mata dari radiasi komputer teman-teman. Keren-keren. Dan ini ada palu refleks. Untuk mengecek refleks tubuh kita. Tuing-tuing. Keren-keren. Mantul. Mantap betul. Ayo kita lanjut. Wih, langsung mendapatkan 1 buah stetoskop teman-teman. Untuk mengecek dan memeriksa detak jantung tubuh kita ya. Wah, wah, wow, sangat bermanfaat teman-teman. Ayo kita lanjut berburu harta karunnya. Wih, jangan sampai ada yang tertinggal teman-teman. Wow, ayo kita cari teman-teman. Wih, oke teman-teman, sepertinya sudah habis ya. Wow, terima kasih sudah membantu. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe teman-teman.